Sarahi yang bakal digunakan oleh Nenas Baksa Lafel. Saya kurang mengenali hero ini. Jadi okay, apa yang boleh awak terangkan kepada penonton? Okay, so Baksa ni roaming dia laju. Dia punya ganking capability tu bagus. Disebabkan dia punya skill satu, dia boleh jadi bola, kemudian dia boleh lompat-lompat. Dia punya ultimate tu, dia boleh naikkan dia punya tankiness dan keluarkan damage. Dan Baksa dia punya passive, bila dia damagekan orang lain, dia akan tolak healing enemy by 30%. So 30% healing tolak boleh counter Helios dan juga Esmeralda. Tetapi kalau healing mereka terlampau kuat, dia boleh pakai Necklace of Durance untuk turun daripada 30% jadi 80%. Dan sekarang ni saya sebenarnya suka Todak punya draft kerana mereka ambil Vale pada hujung-hujung. Disebabkan Vale boleh tolak Grok, boleh tolak Harith, boleh tolak Baksa. Ramai orang nak ke depan, nak cuba hit orang kat belakang. Vale boleh tolak semua jauh-jauh. Dan seperti biasa mereka punya Icho yang untuk mengawal kemarahan mana-mana pasukan Exist Esport. Dan kita lihat sekarang ni perlawanan kedua di antara pasukan Exist Esport menentang pasukan Todak, di mana pasukan Exist berada di bahagian biru sementara pasukan Todak. Dan Don Penny Pro diserang. Dia menggunakan namanya Revitalize untuk cuba survive, dan dia berjaya melarikan diri menggunakan first skill, lompat lalu dinding. Very good Don Penny Pro. Dan Long masih di pressure dekat bawah. Don Penny Pro kesorangan diri, baik balik kerana Nenas akan memastikan anda terbakar-bakar, dan Todak akan teruskan dorang punya aggression dekat buff. Dan cuba untuk mendapatkan buff di bahagian pasukan Exist Esport mungkinkah bakal berlaku, dan klik di bahagian atas. Chiku mengawal tarik dengan begitu baik memastikan Esport tidak berjaya untuk mendapatkan tarik di bahagian atas. Dan lihat sekarang ni Grok melakukan ya, dapatnya sekarang ni Exist Esport dengan Todak ada idea yang sama daripada mereka nak kontrol satu bahagian map. Dan sekarang ni Nenas HP terlampau rendah, Long terus sepak bola dekat belakang. Don't panic bro, pergi kepada mid lane cuba melarikan diri, dan Nenas HP terlampau rendah, perlu berhati-hati. Dan mereka cuba untuk dapatkan tower yang pertama di bahagian bawah, cuba untuk membantu Nenas sekarang. Oh, namun begitu Arrival masih menggunakan Arrival, dan nampaknya selamat dia menggunakan flicker. Tapi yes, Xbox pun belum ada dia punya last insanity. So dan mereka masih lagi level 3, tiada lagi. Oh, dan Esmeralda berjaya mendapatkan level 4. Ya, dan sekarang ni kita tengok Lasit kesorangan diri. X-Ray menggunakan Jeet Kune Do, Moon menggunakan Star Moonfall, dan Lasit akan menjadi pengorbanan pertama. First blood diberikan kepada Moon. 3-1, tidak apa yang boleh dilakukan oleh Lasit, membiarkan saja dirinya dibunuh oleh pasukan Todak. Dan sekarang di bahagian atas, Long bersama-sama dengan Don Panic Bro cuba untuk mendapatkan Jeet Kune Do. Dan nampaknya lagi satu, 3-1, dan dua-dua mid laner berjaya untuk dapat off laner dekat sini. Lasit jatuh di tangan Moon, dan X-Ray jatuh di tangan Leonardo DiCaprio. Tapi dan sekarang ni Todak tengah attack turtle. Yes, dan nampaknya Todak membiarkan saja tower di bahagian atas dimusnahkan oleh pasukan Exist Esport, memandangkan mereka telah berjaya mendapatkan turtle pertama untuk perlawanan kedua di antara pasukan Exist Esport menentang pasukan Todak. Ya, pada sekali kita tengok Exist, mereka tengah berkumpul ramai-ramai, tengah tunggu sesiapa out of position untuk mereka cuba dapatkan kill dekat sini. Mereka masih tunggu, dan Leonardo DiCaprio cakap tak payahlah. Mungkin mereka akan cuba untuk dapatkan S-Bog di bahagian bawah. Sekarang ni Setan Merah yang mungkin telah menyedari S-Bog hampir-hampir dibelasah oleh pasukan Todak. Lasit masih lagi mampu untuk menyelamatkan diri dan terus saja recall kepada base. Ya, sekarang ni kita tengok dua-dua. Oh, Moon kesorangan diri. Setan Merah berjaya menggunakan dia punya wild charge untuk stunkan dia. Tetapi Moon dengan menggunakan flicker berjaya untuk selamatkan diri sendiri, dan dia akan terus dapatkan dia punya buff. Helios yang datang daripada belakang cuba untuk mendapatkan, mungkin dia akan cuba untuk mendapatkan siapa tadi? Ya, oh, kita tengok DiCaprio. Kita tengok X-Ray menggunakan charge cuba untuk tangkap seseorang, dan last hit dekat situ, dan akan jatuh dekat tangan Quad. Hero yang tak nak bagi Lasit kepada sekarang ni, Setan Merah dan juga Leonardo DiCaprio tengah aim, dan Quad akan jatuh dekat situ. Helios kesorangan diri, dia akan jatuh kepada tangan Leonardo DiCaprio. Tapi dia menggunakan dia punya highway dan berjaya untuk lepaskan diri. Sipi-sipi kena tahan hampir dengan, saja betul. Hampir kena tahan berjaya dengan melapangkan di satu lag yang dilakukan oleh pasukan Todak. Yang lihat Moon keseorangan di bahagian tengah, ada Bruno dan juga Grok sekarang. Oh, bukan Grok, maafkan saya, Baksa yang berada di bahagian tengah, dan mereka cuba untuk mendapatkan buff terlebih dahulu, menambahkan lagi untuk menambahkan item pada Bruno terutamanya. Ya, sekarang ni kita tengok kill dua-dua sama, tetapi Exist Esports mendahului goal dekat sini. Lasit sentiasa menjadi target tim Todak untuk kill, dan dia seorang saja yang
dah mati. Manakala Long, Sentai Merah, dah berani bro. Eternal semua masih sehat-sehat belaka dan todak. Mereka tengah tunggu dekat area turtle. Probably akan cuba tangkap seseorang. Mungkin marksman dia, mungkin mid lane dia. Jadi Grok kena open map dengan bagus. Dan situasi tiga orang tengah tunggu dalam bush. Sekarang kita lihat sekarang mungkin ada satu tipe yang bakal berlaku di bahagian turtle. Mungkinkah hero, pasukan mana yang akan dapat turtle kedua? Kita lihat sekarang ni Iwan yang menggunakan Hilos cuba untuk mendapatkan Grok. Mereka cuba menyerang turtle terlebih dahulu. Mungkin akan turtle akan reset. Manakah tiada follow up yang dilakukan oleh pasukan Todak. Ya, tapi sekarang ni Setan Merah dia datang jumpa 4 orang dekat situ. Tapi dia terpaksa flicker keluar sebab walaupun dia tank, dia kena hati-hati. 4 orang terlalu banyak untuk dia handle. Kita tengok dua-dua tim tengah joget-joget dekat area turtle. Don't panic bro, dia cuba untuk applykan dia punya negative feeling dekat semua orang. Apa nak panggil lah. Dua kali turtle pun di reset. Dan mereka akan membiarkan saja. Dan kita lihat sekarang ni Aziz akan mengelirkan wave terlebih dahulu di bahagian bawah. Lasik yang berada di bahagian atas bersama-sama dengan Claude yang cuba untuk melakukan split pushing di bahagian atas mengelirkan backlit. Mengelirkan wave di bahagian atas. Mungkinkah Lasik akan mendapatkan Claude yang keseorangan di bahagian atas. Dan kita sekarang ni fokus di bahagian bawah. Iwan tersekat. Ya, sekarang ni Axis kena hati-hati. Chiku tengah 1v1 dengan Lasik. Lasik tak ada pilihan agama. Lasik akan jatuh dekat sini. Chiku menggunakan dia punya Aegis. Dan dia berjaya untuk menerima Lasik 1v1. Yes, dan terus saja berjaya mendapatkan tower di bahagian atas. Satu persembahan yang cukup menarik lakukan oleh Chiku. Dan sekarang ni Iwan bakal mati. Berjaya dikeluarkan oleh dan Bruno. Dan pun masuk ke dalam menggunakan Falling Star Moon. Dia tengah tak ada lifesteal dekat situ. Dan Long rehit dekat belakang. Double kill diberikan kepada Leonardo Capio. Triple kill diberikan kepada Harith. Tanda sebut Leonardo DiCaprio lagi sekali. Tiga hero berjaya dikeluarkan oleh pasukan Exis sebab berada di bahagian bawah dan terus saja mendapatkan tower. Membiarkan saja Chiku keseorangan di bahagian atas. Mungkinkah Chiku akan kembali kepada base untuk bermain secara selamat? Dan kita lihat sekarang di pasukan Exis berjaya mendapatkan turtle di bahagian bawah. Dan terus saja Chiku melakukan farming menunggu pasukannya untuk hidup kembali. Ya, sekarang ni Axis Squad mereka kena hati-hati. Dari tadi Chiku main farm field saja, dia duduk kat mana-mana cuba dapatkan farm dengan minion, dengan jungle dan Lasik lagi sekali. Jadi tumpuan Chiku, Lasik memang jadi kambing hitam untuk tim Axis Squad dekat sini. Penggunaan Haris yang digunakan oleh Leonardo DiCaprio cukup-cukup menarik, terutamanya di bahagian bawah berjaya melakukan triple kill. Walaupun kita lihat sekarang ni Todak ada advantage daripada segi tower. Ya, sekarang ni XCC Sports mereka 3,000 gol ke hadapan dan Leonardo DiCaprio tengah hit moon. Dan walaupun ada shield sekarang ni, HP dia setengah saja. Kita tengok Harith dah start jadi satu hero yang menakutkan. Dia boleh spam menggunakan dia punya chrono dash. Kita tengok Lord akan spawn lebih kurang seminit lagi. Jadi dua-dua team akan cuba dapatkan farm, cuba dapatkan level. Kita tengok perubahan yang besar daripada game pertama tadi, di mana XCC Sports seperti menunggu saja untuk Chiku bunuh diorang. Kali ni mereka lawan balik. Yes, dan pasukan Aziz tahu siapakah domain damage dealer. Dan mereka sama kita tengok dekat sini, arrival telah dilakukan. Lasin masuk ke dalam menggunakan punya final Last Insanity dan X-Ray telah dijatuhkan. Dan kita tengok lagi seorang Hilos terkorban. 2-0 Axis semua sekali masih hidup dan nampak gayanya mereka akan set up map. Mereka akan cuba dapat sebanyak map pressure yang boleh. Dan nampak gayanya Moon HP terlampau rendah. Zaman Force telah dibuka tapi Moon berjaya larikan diri. Chiku dekat belakang menggunakan dia punya Blazing 2 cuba dapatkan kill. Tapi Monster Kill diberikan kepada Harith. Sekali lagi Harith menunjukkan beliau adalah orang yang terkuat untuk game yang kedua. Berjaya melakukan double kill di bahagian tengah dan terus saja berjaya mendapatkan tower. Tower di bahagian tengah berjaya dipusatkan sekali lagi. Kita lihat bagaimana Leonardo DiCaprio menggunakan Harith dengan begitu mantap sekali. Yep. Sekarang ni Lord akan spawn. Jadi sekarang ni Axis Esports mereka ada orang kata map pressure yang bagus untuk securekan Lord dekat sini. Lagi dengan Todak semua berada dekat bottom lane. Jadi ini mungkin ini Todak masih ada peluang untuk comeback. Lagi ada Claude. Kita ada tengok Chiku punya Claude time MPL. Dia dapat returnkan, dapatkan comeback untuk timnya. Tapi soalannya adalah adakah Axis Esports akan benarkan Chiku untuk farm? Ya, yes, sekarang game telah masuki hampir masuki minit yang ke-9. 9-3. 9 kill berbalas 3. Kita lihat bagaimana Haris saja telah berjaya melakukan kill sebanyak 6 kali. Lebih pada separuh kill yang dilakukan oleh Aziz.
berpunca daripada Haris. Ya, ini satu benda yang kita kena soalkan adalah Esmeralda nampak seperti betul-betul tak hidup dalam game ni. Lagi ada bugs, ya. Dia boleh kurangkan dia punya lifesteal. Kemudian kita tengok, walaupun tak dikurangkan lifesteal pun, Harif gunakan Chrono Dash attack, Chrono Dash attack. Cukup tiga kali attack. Nyawa Esmeralda dah tinggal setengah. Jadi dia nak frontline pun tak boleh. Dia perlu E1 untuk mulakan sesuatu. Rendahkan sikit HP diorang, applykan slowkan kan semua sekali. Kemudian Esmeralda menggunakan Stumble Fall untuk menangkan team fight. Tapi buat masa sekarang ni, nampak seperti itu satu benda yang susah untuk nak lakukan. Yes, dan terutamanya mengandang kepasukan Exist Esports berjaya mendapatkan lot. Dan sekarang ni fokus di bahagian tengah sekarang ni. Sekali digunakan Lasin, dah sampai dah Lasin masuk menggunakan Last Insanity. Iwan ke seorang diri, Cikgu dekat belakang. Low, seorang kat belakang digunakan dia punya anti-kira. Dan sekarang ni killing spree diberikan kepada Low. Shutdown. Pun HP rendah, double kill diberikan kepada Low. Nenas dan juga Iwan, HP dua-dua tadi. X-Ray masuk ke dalam, tapi X-Ray mungkin akan jatuh dekat sini. Triple kill diberikan kepada Low, tetapi mereka tak ada minion. Minion dah sampai, hanya Iwan dan Nenas saja untuk protect base. Lagi sekali, last insanity digunakan. Iwan, HP Low, monster kill, unofficial maniac dekat situ. Dan Low shutdown dengan tower. Sedikit orang kata nafsu dekat sini. Dan kita lihat sekarang ni bagaimana siapa ni yang menggunakan balik tadi berjaya untuk mengawal sedikit keadaan, memberi sikit nafas lega kepada pasukan Tonak walaupun mereka kehilangan kesemua turret di bahagian pasukan mereka. Yap, don't panic bro, berjaya melarikan diri dekat situ. Tapi yes, sekarang ni Lasin pun berjaya untuk dapat gambar. So Axis betul-betul kontrol segala galanya dekat game ni. Mereka pastikan mereka dapat turret, dapat buff dan dapatkan kill. Sekarang ni skor dia sekarang berubah sekarang daripada berbandingkan game pertama kita. Bagaimana Exit sebab mengawal daripada atas, tengah dan bawah. Mereka mampu untuk mengawal map, mampu untuk mengawal team fight. Terlihat Moon yang sekarang ni baru kita nampak bagaimana fungsi beliau berada di bahagian di team fight, berjaya melakukan satu kill ketika pasukan mereka memerlukan kill. Sekarang ni kita tengok Long menggunakan Bruno, damage-nya pun sekarang dah lagi tinggi. Cikgu menunjukkan pada team fight yang terakhir tu dia boleh hit Long dekat belakang, tapi Long kita ada, tak silap saya lupa apa nama item tu sekarang, tapi dia boleh cancelkan item physical damage. Dan sekarang ni Cikgu dan X-Ray ambil terlampau banyak damage daripada Long, dan nampak gayanya dia punya dinding ada ruangan sikit untuk mampu untuk melarikan untuk diri, lepaskan diri. Yep. Yes. Dan sekarang ni, apa yang harus dilakukan oleh pasukan Tonak memastikan Cikgu mendapatkan semua item yang diperlukan, memandangkan beliau bukan damage dealer, boleh katakan solo damage dealer untuk pasukan Tonak untuk waktu sekarang ni. Ya, ini sekarang ni apa harapan Tonak ialah seperti yang last engage tadi di mana Axis Esports terlampau agresif. Diorang buat banyak kesilapan dekat situ yang menyebabkan mereka dapatkan kill. Sebabkan kita tengok tadi di mana Harif mati awal-awal, di shutdown oleh Poon menggunakan Esmeralda. Kemudian mereka berjaya untuk menantifai kerana tim Axis ambil terlampau banyak turret damage. Kalau Axis teruskan buat tu lagi 2-3 kali, Tonak akan berjaya dapatkan comeback. Sekarang ni Lord telah spot, jadi ini mungkin adalah satu tempat di mana mereka cuba untuk lawan. Tetapi Tonak kena hati-hati kerana minion akan terus push ke dalam base mereka. Yes, memandangkan mereka tidak mempunyai sebarang turret untuk mengawal Crystal, dan kita lihat sekarang pasukan Exist Esports terus saja mendapatkan Lord. Cubaan untuk mendapatkan Lord berjaya dilakukan oleh pasukan Exist Esports. Mungkinkah Tonak akan mencuri Lord? Ya, dekat sini kita tengok Cikgu dan Iwan berada dekat situ. Nenang sekali, Cikgu terus attack Lord. Dia tengah paksa untuk Axis Esports teruskan perlawanan. Tapi Don Perry Bro masuk ke dalam, dan Wale telah jatuhkan oleh Bruno. Dua hit saja. Sekarang ni Moon masuk ke dalam Stumble Fall. Cikgu menggunakan punya Blazing 2, tetapi Cikgu ambil terlalu banyak damage. X-Ray daripada belakang, X-Ray akan jatuh daripada tangan Lu. Tidak, dia berjaya untuk melarikan diri. Dan Don Perry Bro cuba untuk securekan kill. Kita tengok Cikgu terpaksa berundur dekat belakang walaupun dia ada damage, tapi dia tak boleh tahan damage dekat belakang. Cikgu 1v1 dengan Setan Merah. Setan Merah teruskan engage. Cikgu masuk ke belakang dan Cikgu sekali hit mati dengan Bruno. Wipe out, dan kemenangan berjaya dimiliki oleh pasukan Exist Esports. Satu perlawanan yang cukup menarik yang ditunjukkan oleh pasukan Exist Esports, berbeza dengan game yang pertama tadi.